KPK tengah dalami keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kasus dugaan suap RAPBD Jambi tahun 2018. Rabu siang, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi selama 6 jam. Sejumlah dokumen dibawa penyidik dari ruang kerja Zumi Zola. Penyidik juga menggeledah mobil dinas milik Gubernur Jambi tersebut. Kalau kerja satu pertama, hasil resminya segera kita umumkan beberapa hari ke depan. Sabar, ya enggak? Karena ada SOP. Kedua, pokoknya ada perkembangan yang signifikan. Untuk kemudian itu kita nanti umumkan beberapa hari ke depan lah. Kira-kira gitu ya.